datang kembali di channel Khalid Tech. Hari Jumat ini kita libur ya guys. Saat ini kita kedatangan satu unit set top box dan kondisinya sudah dibongkar tadi unitnya ya, karena barangkali bisa diperbaikin sendiri katanya. Ternyata dalamnya cuman seperti ini, jadi orangnya malah bingung sendiri. Untuk set-top box ini merek Apple ya guys, dengan trouble-nya mati total. Ini mati total ya. Dan di sini kita coba tes ya. Ini adalah bagian input power supply-nya, ini di bagian primernya. Kita coba ukur bagian dioda sekundernya. Nah, di sini ditemukan diodanya short. Ini dioda ini short ya guys. Lagi nyantai di depan laptop tadi, kebetulan udara ada yang nganterin. Ketopo katanya rusak, suruh diperbaiki. Kita coba aja ya guys. Ini kita lepas diodanya. Ini soldernya belum panas ya. Ambil. Apa sih? Pisang goreng. Pisang goreng. Kita lepaskan guys, ceritanya. Ini diodanya.
kita ganti dengan tipe yang sama ya guys. Kita ambil dari cabutan guys. Kita coba ukur, tadi lupa nggak diukur ini apa diodanya yang short atau guys, kayaknya ini bukan diodanya yang short guys. Ya, di sini ada satu buah IC stipon ya, IC ini kemungkinan trouble karena di sini diodanya saya ukur setelah saya lepas. Tidak konslet ya guys, normal ya. Jadi di sini ada satu buah kapasitor yang kayaknya gosong ini. Kita coba lepas kapasitornya, IC-nya yang konslet atau kapasitornya yang konslet. Ya sudah terlepas ya. Ya, jadi untuk trouble-nya itu berada di kapasitor ini short guys. Kapasitor di regulator stipulnya ini ada yang short. Kita pasang kembali dioda yang tadi kita cabut ya guys. Harusnya tadi ketika kita melepas dioda ini kita lakukan pengukuran, jadi kita tahu diodanya short atau enggak. Tapi di sini tadi saya lupa enggak diukur.
foldernya sudah enggak bagus, guys. Folder kita sudah jelek. Sudah waktunya ganti ini. Sudah dipasang karena masih ada bekas timahnya di sini, jadi lubangnya menyempit. Mana tadi ya? Susahnya ini. Yes, di sini sudah tidak terdeteksi shot ya guys. Itu kita coba pasangkan ke atau kita tes listrik dulu ya guys. Langsung saja lah, pasti cuma itu aja ya. Thank you.
guys. Di sini sudah mau menyala ya guys. Jadi untuk kesimpulannya, problemnya itu kapasitornya short. Demikian, terima kasih. Semoga artikel kali ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.